Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Allahu Akbar ya man. Ini salah satu fitnah zaman sekarang. Selfie. Kita itu kadangkala lebih gampang berbuat riak sekarang daripada dulu. Dulu kita masya Allah mau ngabarin teman lagi datang kajian gak bisa. Tapi sekarang duduk foto Ustaz. Lagi kajian bersama Ustaz Syafiq. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi bermaksiat gak ada. Gak ada, statusnya tetap gak berubah. Buat para akhwat, Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Kalian itu tinggal di rumah kalian. Perempuan itu seharusnya lebih menjaga diri, itu tinggal di rumah, jangan kemana-mana kecuali ada perlunya. Sekarang dia di dalam rumah tapi mau ngasih tahu semua orang dengan foto selfie dia. Kalau antum mau selfie, paling enggak kucing di rumah antum di selfie. Kirim fotonya kucing aja yang di selfie. Tapi jangan foto antum, janganlah jamaah ya. Apalagi yang sudah menikah, yang belum menikah. Dan ikhwan-ikhwan masya Allah, antum lihat lelaki-lelaki ini, jangan dikira antum pakai cadar dia tidak tergoda. Masya Allah, ketika melihat ada selfie pakai cadar, Allahu Akbar, bisa panas dingin dia. Siapa nih akhwat ini? Betul jemaah. Maka tolong akhwat-akhwat nih, udahlah. Antum di foto itu kasih nasihat-nasihat saja. Ciptaan-ciptaan Allah yang indah, tidak perlu diri antum antum tampakkan di sini, enggak perlu. Juga yang bapak-bapak, buat apa antum selfie di situ juga? Menunjukkan diri antum ya masya Allah. Kecuali memang antum lagi berdagang. Ustaz, kalau ana enggak pasang foto ana, Ustaz enggak kenal orang sama ana, Ustaz. Nanti ketika ketemu mungkin ada alasannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.